salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balingka Joko Toto, tampak nandari tabek patah. Mudah-mudahan kita masuk sarugo. Amin. Syaratnya taat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Amin. Ya Rabbana. Nanambo hormati Bapak Ketua IKB Jabodetabek. Yang kita hormati Bapak Pengurus Belerong Surau Balingka IKB, yang dari dulu sudah bertambah cantik dan bertambah bagus. Mudah-mudahan kita tentram beribadah di sini. Amin. Dan kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, angku datua, pengulu, kemudian niniak mama, nan badahan, cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adek, babuah kato nan bana. Mudah-mudahan niniak mama kita dari Balingka sehat wal afiat sadonya. Amin. Ado jo ndak nan menjual tanah niniak mama ko? Kalau ado to baiklah leh. Niniak mamak ko kok singkik nan kamauleh. Kok kurang nan kamanu. Nan kamanu kuat ndak basi habis ndak. Jen dijual yo tanah ndak. Ah, ya. Yo kalau ado yang boga tanyo. Ini ndak di kampung ke sini. Ya kan. Nagari itulah ketek ama Balingka mengko ke sampai. Balingka-Lingka selo. Ya kan. Ah, baru sampai. Nan kami muliakan ibu-ibu yang terdiri dari mungkin majlis taklim, suaminya yang masih aktif jadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Dalam organisasi Muhammadiyah, itu ibu-ibu Aisyah. Ado jo ibu-ibu ko nan turun naik janjang rumah tetangga membawa buku cik pena cik atau kepala jojolo mah. Kesemuanya disebut bundokan. Bundokan doang. Mudah-mudahan sehat satu. Amin. Ya kan? Ambo kadang hati ambo. Bab itu bundokan doang ko nyopat calian nyo orang agam. Simbol sirah harimau campu. Barani karano bana hukum nanindak makan bandiang. Jadi simbol negari awak apa? Harimau. Ya. Simbol sirah harimau campu. Ambo mutaranglah ketiga-tiganya. Luak awak ko luak agam tu luak nan tangah. Luak nan tuo nama atu luak tanah data. Lambang kuciang warnanya kuniang, kuciang itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi bawah, kuniang tandonya kemenangan. Kalau apa ibu ada rumah gadang orang gae di kampung, tu lari kuciang baroyak rumah tu dinya. Lari kuciang di lantai tu ah, baroyak rumah. Ah itulah kuciang. Ah itu nan punya orang tanah dah. Data. Ah kuniang tu lah nyambik di Golkar. Yo baru untung pak 32 tahun ini saya menang. Itu dulu. Orang mambik lambangku. Kalau negari awak agam. Itu luak nan tangah namun. Simbol sirah harimau campur barani karena bana hukum nan indak makan bandiang.
pisau Allah tajam lahado utang dek kita marawian. Adek Allah agamo ado utang dek kita mamalkan. Adeknya ba? Adek basandi sarak. Sarak basandi kitabullah. Artinya ba? Kalau ado orang balingka pindah ke agama lain, itu ndak orang Minang le. Hilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang. Berubah jadi ka? Nah, kabau. Sedangkan kabau ko sajo, iya kan? Ado nan cadiak dari awak. Walaupun nyo ndak babaju. Allah ibu mendengar cerita ko. Abi ada yang ceritaan. Jalan lo ndak? Orang awak kalau menjajah di sawah, kan jo kabau. Kini nalah jo masin. Jadi menjajah no sajak pagi sampai hari luwe. Kalau hari lalu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau kota gak. Nah ilonya bajak lah. Batanya orang nama makcik yang bajak di lakang kau, bang kota gak ang. Nak terdengar ada orang bang je. Nang kecik kah? Kabau. Lai ke sembahyang bang. Nang kecik orang kalau ke kabau. Ada ni malu sembahyang dengan kabau macam. Tak ada diwajibkan Allah ke den dong. Wang kan orang kan je. Ah sembahyang lang lu. Teraguang sembahyang den bisa berkubang, bisa makan rumput, lapih lo panik den. Wang sudah sembahyang minta kopi, kok tetalu sudah tu membajak lo awak balik melaki waktu tua saja. Akini ibu-ibu bapak-bapak nan datang ko kali si eh. Aba tanyo ambe ko yo lai si eh. Nan di kece ang kabau ca ko salah atau bana? Bana. Tapi aja nan orang membajak ko. Sawah seketek lai no tangguang. Tambah no den dak lo sembayang lo taruh iselah. Alai samo sang jo den namanya kamu. Jadi kalau ado kita biar di kampung, biar di rantau, inda acu aja orang azan, karajo awak jo nan diurui, mako samo jo. Jambo nang ngecen dah ibu. Jadi janganlah kita lalai menyembah Allah apapun bentuk sibuknya pekerjaan kita. Iya kan? Mudah-mudahan kita semuanya selalu taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Nah, nambah hormati bunda kanduang tadi limpapeh rumah nan gadang. Pemenan ayah ju bundo sumara anjuang peranginan. Ko iduik tampek kami baniek, ko tampek mati, tampek banazah. Ka unduang-unduang dek kami ke Madinah, ke Payuang Panji, ke Serugo. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Satitik santan di kuali, masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Tu bundo kanduang di Minangkabau nan bisa. Ya. Sagantang bareh di tanah, kanyang lah orang sampai kotonyo. Kok tak makan di raso nasi, baik kok sambanyo sup, mambo tahu mah. Ya kan? Itu 3 tahun tak indah lapa sampai musim teraso jelama. Ya kan? Yusuf. Oh, anda masuk Serugo lah ibu-ibu orang melingkar. Amin. Ya kan? Masuk Serugo. Lah. Jadi, untuk kita hari kini, awak akan membaca sejarah Nabi. Ya kan? Dengan membaca sejarah Nabi, kita dengan kecik Nabi. Ha. Kecik Nabi, ada 3 dosa nan ke kita indan. Pertama, masuang menghasut. Nan kedua, memfitah. Memfitanah. Nan ketiga, madu domba. Itu diwarisi di orang awak sajak penjajahan Belanda. Belanda bamang ko bisa menjajah awak, orang awak amuh diadu domba. Itu dulu. Apanya ki itu dari Belanda jangan ditiru dia awak. Nan Belanda ko masuk ke kampung awak, asano itu kunci manggaleh. Namo organisasi no POC.
Iya kan? Tapi namanya kualitas SDM-nya lebih tinggi dari awak. Ano sama jo binalu le. Itu kan binalu. Kalau indaknya dipokai, enggok, kalau indak dilimau. Menempel. Iya kan? Tak kalau bermula enggok, menempel di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. Dia elok baso batang limau, orang bataduh di bawah naik, semalam dia pergi kasur kok makan dia pergi nasi. Dek lama lambek menumpang mulai berpucuk salai daun, kian nari semakin rimbun. Urek menjala-jala juo, kini melilik mengulampai. Akhir kata kesudahan kalam, inyo babatang badan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo, babuah labek. Matilah limau dek bina. Ah binalu, acu itu penjajah tu dulu. Ya kan? Tapi ada juga keuntungannya. Orang melingka, orang kota gadang, tu banyak hidungnya serupa Belanda. Karena abie no dulu nikah jo, di Belanda. Kau nak nambah caliak gini, kau banyak nak bentuk Belanda. Hidungnya rancak-rancak. Kalau mau bentuk pelapah kerambi, hidungnya caliak. Kambang kawa? Kawa. Orang melingka, hidungnya coda suntungga zadonya. Ya kan? Antara pesek joman, joman cuang. Alhamdulillah. Ya kan? Nah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, yang saya muliakan, begitulah dulu penjajah. Anan ditinggal di Belanda itu kawak, kebodohan dan pembodohan. Sebabnya tidak sama juga Inggris menjajah itu, Pak. Kalau Inggris menjajah, celik ada Pak, Malaysia, India, Hong Kong, maju negara itu ndak dari awak? Maju, no kapandai, no tinggal no negara orang dijajah, asyik buminya diliek, ilmu orang tambah no Belanda ndak? Acu itu, makonyo orang awak ditakdirkan dijajah bulan. Kutiko Pak Soeharto jadi PJ Presiden, itu Indonesia kolah negara berkembang. Lah kemati lo boleh negara berkembang lo. Alun jadi negari maju, maju balingkale dari Indonesia kok. Iya kan? Dahulu ndak ada jalan ke melalak bertembok tu dong. Akhirnya bertembok. Tu hebat no orang balingka kok. Iya kan? Ayah daun kayu senyo jua nyo aja di ube. Yo ayah tawa, yo jalan. Iya kan? Itu. Atulah orang baling. Orang balingka. Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat. Jadi nan madu domba tu bulan. Untuk aguno no awak membaca sejarah Nabi. Baik sejarah no hidup sejak kecil, sejak no lahir. Sampai Nabi itu dibawa di Allah ke telangi Isra. Mi'raj sampai beliau diceritakan dalam sejarah. Ba'a bini Nabi. Kalau ambo memohon ke ibu-ibu, tirulah bini Nabi kok. Pasti ibu-ibu bapa halo. Bab itu, bab mengko bapa halo, bini Nabi itu menyenangkan hati Nabi itu sentiang. Ya kan? Manga bini Nabi, bini Firaun siapa? Kapi lelaki no, kejam. Ya kan? Malah kekejaman Firaun tu puncaknya nyo keten dirinya tu Tuhan, wa ana rabbukumul a'la fa akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Saya Tuhan yang tinggi, baitu kata Firaun memanggakan dirinya. Iya kan? Summa adbara fahasyara fanada. Ikumpuan orang banyak-banyak. Jom percaya je si Musa kok. Dan Tuhan tu ambo ke je. Akam itu Firaun tu tuah. Tapi istrinya namanya Ibu Aisyah. Karena berbudi luhur Ibu Aisyah itu melayani suaminya. Maka dia dibikinkan oleh Allah rumah indah dalam surga. Di ibu-ibu nanti masuk surga. Ada rumah rancak. Tidak berapa, ibu masuk ke dalam itu. Nampak rumah rancak. Nanti ada di Jakarta ke rumah rancak itu. Itu rumah ibu Aisyah, istri Firaun. Bah mengkocok itu.
nyo pandai menyenangkan hati suami. Iya kan? Jadi ibu-ibu jangan disakiti suami, ndak? Ya. Baca rono. Kalau no kama masak, istri pir untuk kama buat sambal, dafir. Anang kalamak sambal dafir. Ndak firdaus, no piraun. Ibu-ibu lah itu ke suami. Kalau alun tiru lah itu. Jangan dilain, saya beko kok indah. Insyaallah kami tiru, Pak Ustaz. Laki-laki ko suko lo dibujuk di sanangan ma bu. Percaya lah ibu. Suami ibu ambo, iya kan? Ndak warana beda no jo baru piaman. Iya kan? Baru piaman tu le ado nang kare tempuak kerambi ade no. Indak ndak kerambi masak si rurui no do. Kerambi mudo iputa no jo. Kenapa? Makannya diperhatikan oleh umajikannya. Iya kan? Kemudian pagi-pagi dia agihnya supradin talue. Kalau tamanuang-manuang baru itu, hanya urui-urui di tuannya di lakang. Jadi ibu-ibu kalau ada suami tamanuang-manuang itu ceknya. Urui-uruinya di lakang. Da di ma gajah menyubarang da mengkokaru haye di muaro. Ambo caliak manuang uda, kita bagi berdua uda. Kan itu gunanya kita suami istri. Ditambah jo pantun je. Si muncak mati tarambau da kaladang membawa ladiang. Luko lah pao kaduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awa jo tabiang sanda menyanda kaduanya. Tabiang mengkondak runtuh dah adik ditahan di awa. Awa mengkondak taban ditahan di tabiang. Mode itu kita suami istri kok. Bagilah kesedihan uda jo ambo. Ya kan? Agak cik suami kok. Dia nak babi ini je. Ya kan? Ini barang. Lah, ikut kau cerita kau ada sambungnya yang galak dulu. Ada pernah terjadi serupa itu? Ada siapa? Nabi Ibrahim alaihis atau mangko nikah leo cik lai nak mencarian bini non tentuo. Siti hak Siti Sarah tu nak mencarian bini Nabi Ibrahim yang kedua tu. Dek nyo tamanuang-manuang tadi kira no nan dipikir no no alun dapat anak. Lah 75 tahun nikah ndak dapat anak. Jadi apa kalau ado lah 75 tahun sudah nikah alun dapat anak secarian ibu bini jel. Ya. Tapi bisakah kita sekarang umur pernikahan 75 tahun? Umur awak sejak lahir saya sampai 75 susah sampai gini. Iya kan? Lebih-lebih yang banyak berbuat dosa, bikunya tangkuk di KPK, atau denyut nadi, tidak aman lah. Iya kan? Akhirnya, stres. Sudah tu denyut nadi tidak stabil. Sakit-sakit, mening. Jadi, di dunia aku kerajo nan elok lah. Jangan awak tak kajuit kah? Kajuit. Aduh, kawan yang sedang sakit gini. Letak, ibu. Pak Luhut. Ini para jemaah. Ya kan? Atau kalau lah mode itu tu bua dipacah pembuluh darah, kuinda ajal tu ketentuan Allah. Barana harato lai kalau awak mati le ado gunanya. Balangkang sambalang kue awak jangkang orang nan tinggal nan puih. Bini di muktinggan mudo baru. Umurnya 38, kamu do tu. Iya kan? Sampai dah no kawinnya pacar lama no. Iya kan? Alaki baru no tu ibu no ke rumah awak. Awak itu saya dari kubu yang jelia. Iya kan? Babi ni balaki bini de maliat. Iya kan? Ah jadi makanya dunia ini letakkan di tangan, jangan letakkan di hati. Kalau di hati, barik awak melapihan. Kalau di tangan, mudahlah lapih. Dan kita plong. Ya kan? Itulah dunia. Makanya kita perbanyak amal saleh. Jauhi buruk sangko. Jan hasud. Jan fit.
Fitnah. Ada cerita cik, lain tak? Na namonyo fitnah kon dak kini seledo bo. Sajak Rasulullah ado itulah ado fitnah. Sajak alam ko terkembang lah. Iya kan? Jadi nan di fitnah urang ko isteri Nabi, tapi bukan ibu Khadijah. Ibu Khadijah sudah meninggal. Maka Nabi beristri lagi dengan ibu Aisyah. Ko supaya kita pahami ko Pak. Nabi itu kan bininya 9. Tapi nyo babini nang kedua setelah bininya mati. Lai terang ada Pak tu. Iko bini ado jo baru babininya celai. Kalau lah mati bini serupa jo den gua. Atu ndak ba babini beli ado. Ko bini ado wak babini jo. Anak kecilnya menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi nama. Nabi itu meninggal ibu Khadijah barunya ganti jo ibu Abininya na lain ba. Itu Allah menyuruh Muhammad. Sahabat-sahabatmu berjuang denganmu di Padang, Karbala, Uhud, Badar. Mereka gugur di medan perang menjadi syuhada. Tapi istri mereka menjadi janda. Anak yatim banyak. Nikahi janda-janda itu Muhammad untuk memberi makan anak yatim. Ya kan? Akan di zaman Nabi itu basnas namanya kini dahulu Baitul Mal. Ya kan? Dengan zakat-zakat orang kaya yang di Baitul Mal itulah Nabi memelihara anak yatim. Jadi awak jangan terpengaruh jauh orang barat. Muhammad itu seksnya tinggi. Kok tega dia memperistri orang 9 orang. Itu tuduhan orang orientalis. Kita jangan satu lo. Serupa ibu Aisyah lah bu. Itu kan anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar, ibu Aisyah, sedangkan Nabi dari Abu Bakar tua 1 tahun. Nandi pabini Nabi, anak Abu Bakar. Jauh beda umurnya? Jauh. Abang kau citu, ada orang diurang orientalis, nyokicin Nabi nan salah. Nandak itu ceritanya ibu Aisyah tu, bu, badannya sehat, nyok orang Arab tinggi, capek datang haid, umur 9 tahun nyolah gadih. Mencari anak lagadih dicari Roman Lasadang dipandang tubuh lapatui pinang digatok di pamalan sirih takana jo junjuangnyo. Kok karako nak jadi sirih, sirih nak bajunjuang. Boleh menjadi sirih bana batamu jo pinang dicara. Dicarano. Cui bu ulang melihat nang seketet. Kalau sirih se ndak do pinang lai lama. Tidak. Jadi membujang-bujang kalian babini lalai. Jangan membujang je tak. Taruh ada sirih. Ada pinang. Ya kan? Baru sesuainya dalam cara. Kalau babini awak nak sadang basandiang. Tuan nyo pantun ni diorang nyo persambahan. Ambo kambang-kambang kampih duang mud. Kecik tukang sambah. Anak daro jo marak pulai bak talam jo tuduang saji bak kapuran jo sawoknyo. Siku ikan siku kulari sama tajalo kaduanyo. Ciek bulan ciek matuari sama bacayo kaduanyo. Ambo bitu-bitu se. Bini rancak lo. Ya Allah ya Tuhan. Bini ambo tu rancak bu. Tapi ambo nak minta persetujuan ibu dak. Iya kan? Rancak manurui am. Apa saya nak pilih rancak pak? Yo itu pak. Kalau lah ini orang nampak ada pak nerancak atau kesantara oleh. Dari balanti kepainan itu nanggadang muaronyo dalam babini bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Pasti bagaduh sejuk orang rumah. Ya kan? Itu. Jangan cubo-cubo itu lah. Narako dunia. Dunia anak-anak awak-awak tak jadi panutan dinyo lah. Percaya lah pak. Ndak pacaran lagi lo babini siapa tu abah Allah ayah dengkwa. Amak den seksi ya galaknyo mani. Abuknyo hitam taure panjang sampai ke tumi. Allah nan dicari no di ayah kelera aku gua. Ndak simpati anak yo pak lai. Li terengah ada pak dong. Ah,
Jadi, Dek Ibu Aisyah kok capek badannya subur? Abu Bakar bertanya, nak. Ayah tanya, nak. Ada enggak laki-laki pilihanmu? Ayahlah nak berminantu lah nak. Itu kata Abu Bakar. Ah, kata Ibu Aisyah. Ambo namu saja ayah. Ah, nantakana dia ayah tu. Sebab itu tanggung jawab, ah. Tapi ambo mohon ya. Kok iyo ayah ke berminantu na lebih tinggi imannya dari ayah. Abu Bakar tu bu tinggi imannya 3 perampe aratonyo untuk agama. Lihat do Abu Bakar di belingkan anjo itu. 3 perampe aratonyo untuk agama seperampe di nono. Ndak tatalan, ndak talawan dia iman Abu Bakar tu dapat. Jadi de nau orang mengalih pailah ayah berjalan lo ya nak ayah danga-danga kok lah ya do orang nan tinggi ndak takana di nyo nabi do dilupun se de Allah. Lahan 6 bulan nyo bajalan bertanyo-tanyo nyo. Nah ado orang magi hanarato 3 perampe tentu agama do. 2,5% se sempili je nyo le. Apalagi 3 perampe. Tibo di rumah tamannu Abu Bakar ba manu ayah. Payah hamba berjalan nak. Tak ada orang nak serupa yang hamba. Tapi ayah minta maaf ya nak. Kok ayah kecil lah indak tersinggung anda. Indak. Nan tinggi rasanya imannya dari ayah kini Rasulullahnya nak. Yo itu ya. Lagi terang ada ibu tu. Jangan kau dituduh Nabi macam-macam. Ibu Aisyah tu bana nak nikah je Nabi. Serupa hamba kini. Kau kalau 7-1. Ya kan? Ada misalnya anak gadis umur 20. Amuh hanya jambu. Itu misalnya eh. Bamang ku amuh hanya. Ati no kane. Ya kan? Ah, ini. Jadi kalau ati lah kane. Tak masalah. Is perempuan tua dari laki-laki. Laki-laki tua dari perempuan. Tak jadi masalah. Nan di dalam ku. Ati lah kane. Sadang pantun nyonya palui diorang kena hati ko. Sultan Saidi Padang Tarok. Bapara karimbo mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. Oh intan pudi ameh nanelo. Baolah tompang ameh lancuang. Ni eh nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Lih mengerti ibu pantun dia tu? Ya. Kalau indak mengerti indak orang Minang. Orang nama lamar je ko irandah no diri no. Sia, no ameh lancuang no. Lai tu ameh lancuang. Imitasi. Ya kan? Ha. Nyo ke mentu ameh je tu. Pi dipakai gak sopakan kena air kena asam no hitam. Imitasi tu nan ameh lancuang. Oi intan pudi ameh nan elo. Ai tu nan sabana intan nan sabana a. Ah? Baolah tompang ameh lancuang. Nie nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Ya kan? Cui tu pantun orang Minang tu, Bu. Kalau orang Sunda pantunnya jale-jale. Pisang panggang dipanggang-panggang, mau dihitamkan dikasih kunyit, anak orang dipandang-pandang, mau dilamar tak berduit. Orang Minang tak mau cuitu dah, Bu. Si kikih tabang marau, enggok dirantiang batang surian, manangih buruang patah sayo, mencalik bungo balarangan. Beda tak? Itulah orang Minang. Jadi ibu walaupun tinggal di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di Bogor, nan kampung awak ba'a ibarat-ibaratnya jangan dilupuan. Iya kan? Kalangi tabang labangau rauknya ke tanah juo. Rasuk jan lupo jo jariau tungga arus takana jo sandinyo. Satinggi-tinggi malantiang membubuang kawang-awang rauknya ke tanah juo. Kampung kita balingka dan dilingka buki. Banyak sawah bajanjang tu ndak kata lupuan ibu. Ambo itu jo bu. Kampung ambo dia Tabi namanya. Nagari keteknya dia teh koto tuo. Ya kan? Marapak jo padang muntah, air tabik jo koto tuo, buah masak berbalik mangka putih menjadi bunga pulo. Aku mengawak. Ya kan? Andaknya kan buah mangka jadi masak. Aku andak buah masak menjadi mang. Atu namanya musibah. Musibah. Nah.
Jadi kaum muslimin yang terhormat, dengan memperingati sejarah Nabi, kita jauhkan diri dari fitnah. Jadi Ibu Aisyah tu dipitanah di orang. Nyo kecen nyo berselingkuh di orang. Jo pemuda yang bernama Safwan. Siapa yang melontarkan fitnah itu? Ketua orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ceritanya ba, Ibu Aisyah ko ketika parang kehilangan kaluang. Dibaso namono dukuh. Dibelingka namono. Dukuh aja. Kala. Kaluang. Kalau kala tu anjing tu. Beda lah sakit. Nah, kaluang tu yo tu. Di Padang nak kaluang. Ko kala. Kala tu anjing. Anjing yang nama kala. Di bapak-bapak. Di kaluang. Jadi kaluang beliau ko hilang sudah mengikuti peperangan. Ya kan? Jadi kiranya basuh balik. Sudah hilang. Ketika beliau pai ke tempat Rasulullah, Rasulullah lah pulang jo sahabat. Arilah malam. Dek takut beliau pulang babuik sekemah ketik sini. Ya kan? Basalai lentera. Tengah malam lalu pemuda namanya Safwan. Nampak dinyo ado kemah, ado lampu hidup, nyo baca salam dari luar. Assalamualaikum. Nyo jawab di orang di dalam, waalaikumsalam. Taulah Safwan basoiko suara padu. Padusi. Siapa dalam? Ambo. Ambo siya. Ibu Aisyah, istri Rasulullah. Bangko ibu tertinggal. Ah, diceritolah kaluang hilang tadi. Bu, ambo membawa kudo ko, ambo ke Madinah jo malam kini berangkat. Kalau ibu ingin sama jo ambo, naiklah ibu ke te punggung kudo ko. Ambo berjalan di bawah memacik talinya. Kita ndak mengecek-ngecek pakai cadar ibu. Ya kan? Jadi cadar kan menutup mu muko. Beko timbul fitnah beko sabo arima. Malam ibu mudo ambo bujang. Lah datak jo tinyo. Untuk naik kudo, kudo Arab kan tinggi. Perlu ditolong Ibu Aisyah? Tak. Beliau sudah cekatan. Abu Bakar sudah mengajar beliau tiga olahraga. Tiga ko olahraga dalam Islamnya, Pak. Kok kapak ulang balik beraja olahraga, ulanglah. Pertama, malompek ke kudo sedang lari kencang. Barik tu, Pak. Kalau tidak latihan. Nan kedua baranang menyubarangi batang air nan airnya sedang gadang. Itu nan disuruh adik Nabi olahraga. Nan ketiga mamanah. Anam baburu kon tadi mah dapat dorang awak kok. Babuik lo kesatuannya porbi. Persatuan buru. Babi. Atau bapaluak lo anjang dia teoto. Orang Batak heran, Pak. Pak, orang Minang. Kami orang Batak makan anjing, tapi kami tidak ada memalu anjing. Orang Minang dan Islam ko haram anjing tu, najis. Tapi paluak no dia teoto. Akan heran awak tu. Ini ibu-ibu yang terhormat. Ada sekali Pak Dinda Ruang, orang tu ke mencari anaknya ke ladang padi, taman raya buang ta tu. Tanah dari bukit tu longsor. Jadi oto dari Solo tidak lalu, oto dari Padang tidak. Ada oplet dari Gadui. Ya kan? Berhentinya ada ke SPBU tu. Kenapa? Kecik orang. Kami kepai ke ladang padi. Ada juga tidak tampak untuk gaik ko duduk aja. Ya kan? Lai kecik sopir. Apa? Naiklah pak. Ikut tu ada konyo. Laman janguh orang gaik ko ke dalam motor tu. Nyusurui ke lekang liat. Bang kau tidak naik pak. Anjing sisi no. Padahal ada orang gitu pak. Atau bawa buruk nama awak dek memalu anjing. Ya kan? Ini para jemaah. Jumpai jo baburu lain tak? Ya kan? Mau coba Quran je lah kena jo lah. Ya kan? Tu mengasuh cu. Mengasuh cucu bawa nyo kelapau. Jangan anjing jo dia gitu tak lu orang lah kan? Kau yo tak lu apa? Alhamdulillah.
kaum muslimin yang terhormat, tiba di Madinah para siang nan menampak Abdullah bin Nubay tu gembong munafik. Orang munafik ba sifatnya, Pak. Kalau Nabi ngecek tiga sanya. Idza haddasa kazzaba. Kalau nyo mengecek badu, badu to panjang saya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mukiye saya. Wa idza tumina khana. Kalau dipercayai kan. Tapi kalau di orang balingka banyak ciri-ciri orang munafik. Saya dulu mengecekkan kamu bapak-bapak yang terhormat. Orang balingka lah gaik di Padang. Namo leo, ambo lupo. Ciri-ciri orang munafik itu ustaz banyak. Atau nyik. Pantamu panu kawan sayriang. Panggunting dalam lipatan, pamanciang dalam belango. Tak kebatang air yang menciang dah. Gulai nalah masak di terenang tu, itu nanti penciang. Ya kan? Siang no jadi ayam, malam berubah jadi musang. Musuh dalam selimut, pisau di saruang melukoi. Akan banyak tu. Ini tambah nolo di mak datuk perpati eh. Orang meninjau tu lah. Ciri-ciri orang menapik tu mak datuk sama jo kayu tibarau je. Tibarau boleh tahu? Hampir sama jo pimpin, hampir kadang. Iduik tibarau berumpun-rumpun batangnya berweh-ruweh badaun panjang bakal lupa. Jikok dicaliak dari jauh seroman bana jawan tuak tabu dikunyah haram kok barai raso amba indak menantu pengicu gadang mukironyo masuk ketek sebantuak jaguang disilau indak babuah bungo sahalai indak menaruh kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionyo kok barambui angin kamu dia tibarau lah madok mudia. Bakisah angin kailie inyo lamado ilie pulo kateh yo ke bawah yo anggua yo geliang yo aji yo korupsi yo. Hati-hati salah tu pak orang macam tu tu. Ya kan? Jadi apa kata Abdullah bin Ubay, ikolah Nabi punyo bini mudo. Mungkin dak puih nyo jo urang ko lah jo urang gaek ko nyo cari nan semua kadang jo inyo. Kini pulang para siang. Di hotel ma kolah lalu malam. Citulah kira-kira redaksinya. Ya kan? Nan mengecek ko tokoh masyarakat. Ya kan? Mangkonyo jan dipilih jadi ketua IKB. Ko orang munafik. Jan tak jadi lo mau itu. Lai tengah dapat dong. Menandoinya kalah tahu tadi itu. Panuak kawan saya riang. Pengguntiang dalam lipatan, memanciang dalam melango, tunjuk lurui kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malah berubah jadi musang. Artinya, kalian tidak lupa tandonya tu dong. Ajan dipilih jadi ketua orang mana itu, cair organisasi dia. Kalian tidak tahu suara nanti itu selama kau dong. Alhamdulillah. Sehingga Ibu Aisyah malu keluar. Nyo kecein di orang berseling. Berselingkuh. Nabi ba'a. Nabi diam 1000 bahasa. Tapi diam beliau itu otaknya jalan. Datanglah nyo ke Umar bin Khattab. Ba mengkondak ke Abu Bakar. Abu Bakar tu mintuo nan tapik mana. Anaknya itu. Ya kan? Jadi datanglah Nabi ke Umar bin Mar. Ya Rasulullah. Kamu dengar nak tentang isu-isu mengenai istri saya dengan Safwan? Lai kicik Umar. Bagaimana pendapatmu? Kata maaf ya Rasul, no comment. Ambo ndak kawa komentar do. Ambo kicik engkau ndak ba'a do Rasul, ndak ba'a do kata Nabi. Engkau lebih tahu dari saya, engkau Rasul. Sabar saja ya Rasulullah. Allah pasti magih tahu cerita ko bana to bohongnya. Kan iyo kecik Umar tu. Nabi sawananyo bu, bisa bertanya ke Allah. Ko namonyo duduk samparan. Tagak sapama. Sapa matang. Ko manih ndak dilulua seorang, pai jan diluahan seorang. Dibawa bayo jo kawan. Namonyo musyawah. Aikulah nan dibuik di rantau pak. Tu mengkuado IKB ko. Tu mengkuado surau ran. Rancak. Tu mengkuado balerong perma. Permanen dek kita amuh musyawarah. Walaupun awak hidup di rantau namanya mengakih mentau kemakan. Tapi kita harus punya gedung pertemuan. Kita harus punya belerong. Kita harus punya musallah. Tidak musyawarah, musallah.
Musyawarah tu lah jak tadi di macul. Ah, jadi dengan musyawarah bayoyo akhirnya sadonyo dah dapat. Ya kan? Kira-kira bisa ndak dipakai untuk kenduri ke? Bisa. Ah, banyak gunanya. Serba guna. Nan tak boleh apa pacaran saya di dalam kenya. Tak boleh. Ya kan? Jadi itulah yang disebut sahabat, Pak. Nyo dingin nan awak. Ya Rasulullah, Allah pasti memberitahu engkau. Iyo yo kata Nabi. Iyo yo. Kalau ada kawan pak-pak maduan masalah kenyo, ah itu ndak bisa dipadia tu doh. Banyak perusi nambah sangguan yang lain. Kalau lacu itu bini yang tinggalan saya lah. Dan cari yang nang bini. Oh. Itu tukang sate namanya mengipeh. Ya kan? Tidak menenangkan suasana. Tapi memperkeruh masalah. Seharinya bu, sudah Umar bin Khattab itu mengecek. Turun Al-Quran surah An-Nur ayat 2 waleh. Surah An-Nur ayat 2 waleh. Laula sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat. Ba'a mengkau orang mukmin tak berbaik sangko saja dulu. Datangnya asud jo fitnah dari orang munafik. Sedangkan nanya fitnah ko isteri na. Isteri Nabi itu sih galaknya siapa? Ummul mukminin. Itu galak isteri Nabi. Ibunya orang. Makanya kerana isteri Nabi itu ummul mukminin. Setelah Nabi mati dilarang di Allah. Tak boleh laki-laki lain menikahi janda na. Nabi. Karena nyo ibu orang mukmin, ibu lelal dinikahi. Indah. Aku nyo tuduh berselingkuh. Iya kan? Jadi dengan turunnya surat An-Nur ayat 12 itu, Nabi langsung masuk kamar. Aisyah, adikku Humaira yang cantik kemerah-merahan, jangan sedih juga. Jangan malu, engkau sudah dibela oleh Allah. Itu hanya fitnahan orang munafik. Keluarlah, dik. Tidak apa-apa. Walaupun sudah terlanjur orang memberitakan berita ini, engkau sudah direhabilitasi, sudah diperbaiki namamu oleh Allah. Tidak usah sedih lagi. Ya kan? Ibu-ibu yang terhormat, pailah Abu Bakar, Umar bin Khattab, jo Nabi ke rumah Abdullah bin Ubay. Nan namonyo Umar ko bu kanyo tampa Abdullah bin Ubay ko pidi Nabi ndak uliah sabar Umar ce. Sebab Umar tu bah gak ba jale urang iblis tu takui ni. Umar datang dari sinana, iblis ko masuk dari sikoa mindanyo tu. Ba minda ke cek ko ni. Itu Umar ndak lantai ngan dem bertamu je nyo de. Angin-angin badan de. Kalau Umar nang kini ilia mudik nyo iri andi iblis. Ya kan? Ha. Maka tak musajik kan mau nyuncilo. Itu bedanya Umar bin Khattab dengan Umar nang kini. Pindah Umar belingkar doh. Ya kan? Umar nang lain. Ya kan? Tibalah Nabi jo Umar bin Khattab di rumah Abdullah bin Ubay. Nyo orang munafik ko Islam apa? Bukan kafir. Tapi Islam bermuka dua. Bermuka dua. Ha. Ya kan? Di istana presiden ada kan pak? Ya kan? Nyo dulu nyo cacik-cacik calon presiden kok. Itulah dia agih nyo jabatan, hanya muji-muji lah. Itu nyo pak. Yang percaya pak jurang pada itu. Ya kan? Jan. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, yang saya muliakan. Assalamualaikum, kata Nabi. Dek nyo orang is? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Abdullah bin Ubaik. Naiklah Rasulullah. Jolong saya Nabi naik. Berulang yang letak nanti tak luar. Tahu ramam buat nanti tak luar tu. Ya yeah, kan? Sudah tu nyobal. Nyobal yang just pi. Pinang. Tak luar niro. Tak luar tapai. Ya yeah, kan? Tu nyobal letak lapik bu. Lapik bugi. Minumlah ya Rasulullah. Jadi orang munafik kau mulutnya mah. Mani hati bakara. Ya yeah, kan? Kami sabantanya Abdullah. Sabantar Rasulullahnya yo. Kami bertanya saja. Bahasa piamannya klarifikasi. Bahasa Islamnya tabayun. Apa bahasa Islamnya?
tabayun, menjalehan duduk persoalan. Abdullah, benarkah engkau melihat istri saya ada apa-apanya dengan Safwan? Iya Rasulullah. Mato ke mana melihat? Nyuturun kendaraan dari Kudo pagi. Antarima berpacaran malam, orang pergi parang pacaran. Sebentar kau turun ayat. Kalau engkau memang melihat istri yang bawa selingkuh, kata ayat tu harus ada saksi sampai orang. Bi arba'ati syuhada. Ketika kamu melihat, ada tak saksi empat orang lagi? Lamo Abdullah bin Ubay, kau menjawab, kau itu ya Rasul, yang tak ada. Nyuam bawa seorang, saya nak melihat. Kalau engkau memang melihat sendiri, berani tak kamu bersumpah dengan nama Allah? You lagi melihatnya? Indak. Cuma you melihat Ibu Aisyah tiba saja. Berselingkuh tu tak ada. Gitu, tak? Mendengar kabar sumpah tu pucik Abdullah bin Ubay. Nyo permisi kalau kau nyo ambil kudo nyo tintiang selari le. Deng kaja yo kata Umar berkata, biar aja. Dia sudah malu karena sudah kecolongan dengan sifat kemunafikannya. Jadi istri Nabi saya difitnah orang, apalagi istri anggota DPR. Aduh ibu, nain istri anggota DPR. Lai. Anggotanya mana? Oh, DPR dapur. Iyalah tak kicu anak buya. Inyo anggota DPR kan? Barang iduangnya. Balado giginya. Ibu-ibu benar-benar cerdas dari saya. Kecil mula cadik lo mbaknya. Kira cadik lo ibu. Sekali kau mbak ngecil. DPR tu dah. Lah, bu. Boleh mbak tanya cik? Boleh. Mana tu onde-onde je lah mang? Kalau lah ibu simak. Apa mbak? YouTube mbak. Pasti ibu lah tahu. Tu onde-onde. Baam ko tu onde-onde dari lama ustaznya keteknya. Caliklah dia bu, onde-onde tu keteklah buban. Lamang lah gae babaduangnya lah jeli. Kalau dapat lah dia bu cie tu. Meko jual lo galeh ko di rumah. Nyawa jual membali si di dunia ko ke nyoba. Di Bali tempat orang lebihlah bos kita itu jual lah. Begitulah hidup ini. Ya kan? Jadi fitnah bisa kembali kepada si tukang fit. Jadi dengan memperingati sejarah Nabi ko, itu dilarang mana dalam Al-Quran, dilarang mana di Nabi. Kalau mempitnah orang madu-adun dan nindak tu, tersinggung tak hati orang? Atas singgung hati orang badandamnya jawab. Dandamlah tiba awak nak basapuan lai. Ya kan? Orang nan tak basapuan ni duitnya di dunia ko lebih dari 3 hari ake cik Nabi. Isnani min ummati. Ada 2 golongan dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Dia tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Wa la yukallimunallah. Allah tidak mau mengajaknya bicara. Allah marah besar kepadanya. Siapa dia ya Rasulullah? Qati'ur rahmi wa jarus su'i. Mirip tidak orang baru datang tu jambu? Cucu lihat. Yo. Beda-beda tipis. Cuma kulitnya lebih putih dari jambu. Kalau ada ibu mengecehni yo mirip jambu. Itulah nangka 123 kali. Orang menyebut itu. Begitu Allah tu kayonyo bu. Iya kan? Saruman mana indak tu dok. Tapi kapatang orang apa? Orang Solo namo kesatuannya Kabupaten Pantai Cermin. Iya kan? Ambo lalu di Munsala dia teh menunggu waktu Isya. Beliau duduk di bawah. Ha, latibo ustaz. Ha. Agak mudo ustaznya je. Agak mudo dari YouTube. Tu yo mudo umurnya 59 ro. Ambo lah 7 asa. Cuma ibu calik-calik sekilih. Mirip kan? Ah, cuma badannya gadang. Lo dari yang mulai.
Ya kan? Babi itu makannya banyak. Ini bapak. Orang asal banyak makan badannya kah? Kadang. Ambo ke kamari tadi, hanya bawa dia ambo itu makan lah. Ya kan? Makan nak lu buya aja. Kau lapar nak buya abis kau. Adarinya lah ambo tahu bahasa ada sup gini. Ini. Lah. Jadi dia ambo beko sup sembo makan. Tak bagi nasi lah. Ya kan? Carian anak ponyo tu ni. Ha namanya. Ya kan? Nan sup buntut. Lai ada nan buntutnya. Ha. Nyo sup buntut. Kau nan tanah mo kau. Oh rayo ji ya. Ini lah mo lah. Lai. Lai kai duit yang buat tu eh. Sebab umur lah 71. Kalau indak 71 umur mo kau buat. Ibu lah meninggal 3 tahun lebih. Ya kan? Kalau 59 ke umur ambo ko lah mo ganti. Umur 71 ko lah layu sadonyo nah. Ya kan? Kalau ingin ambo mengganti tentu nan umur 60-an paling kete 63 64 tu itu. Aura umur 64 ko lah banyak lo nan samurat. Ya kan? Nan remetik. Nan darah tinggi. Ya kan? Nan kolesterol, asam lambung. Anak mana ke dirawat? Inyo ke dirawat, tambo? Ya kan? Aku ambo cari nan sagadang anak ambo ko. Tu bersemangat ambo. Nyo mudo ma. Ainyo mengandung ambo mati. Jadi anak yatim. Biarlah cuy kau kini. Jangan dicari lu orang melingkar nama rando oleh biarlah. Biarlah cuy kau. Banyak je lah stok. Oh. Beko tukar penganakmu kau yang kecilnya lebih biasa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di mana gari ko mangko aman tukang pitanah tobat. Tukang cari kesalahan orang sa sadar orang nambah buruk sangko berubah perangainya. Pasti negari ko aman. Kita kan ingin menciptakan itu aman, tenteram, adem Itu kita cita-citakan. Itu makanya di dalam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Itu bukan untuk sekadar memulai acara. Bukan untuk menutup acara. Coba ibu simak. Assalamualaikum artinya. Selamatlah kamu. Warahmatullah. Itu berilah mereka rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Iya kan? Wabarakatuh. Dan berkahilah dia. Laika namo kita jual Bali manggaleh 250,000 sari balabo 75. Tapi diberkahi Allah. Ya kan? Itu semuanya akan menenteramkan hati. Jual Bali awak 2 juta balabo 1 juta. Ya kan? Tapi jo kicuh mengicuh orang membali. Itu kita tidak akan tenteram. Ya kan? Tidak akan tenteram. Di sinilah fungsi salam, rahmat dan berkah tadi. Jadi ibu-ibu kalau tadanga kawan membaca salam, jendak dijawab. Timba balik awak dapat. Awak nan dibacaan tadi dapat, awak membalik. Inyo dapat. Ya kan? Artinya apa? Kita sama-sama selamat. Artinya apa? Kita sama dapat rahmat. Artinya apa? Kita sama-sama dapat berkah. Kalaulah itu kehidupan awak di dunia, sadonyo awaklah selamat, sadonyo awaklah dapat rahmat, sadonyo awaklah dapat berkah, maka negeri ini akan aman. Awak nak kau cakap-cakap leh. Tapi itu tidak mungkin sempurna dapatnya. Karena ini dunia. Dunia itu permainan. Ya kan? Permainan. Dan sindagurau. Nanti sempurna aman itu kita kalau masuk surga. Apa caranya untuk masuk surga itu? Pertama, perbaiki akhlak di dunia ini.
Kalau kita asut pitanah tadi sampai awak ndak basapuan, ndak nyo calik di Allah di akhirat, kemak mengadu. Mengadu ke Nabi Adam nyo menaku ase Nabi Adam. Ba mengko menaku ase nyi. Ambo disuruh di Allah jo bini ambo tinggal di surga. Sadonyo makanan halal cie nan diharamkan itu nang kami kaja. Kalau diampunan di Allah manyi iyo malunyo ko ah. Naluko capek sehatnya nan bari yang dak kunjung hilang. Malu ambo jo Allah. Banyak nan halal nan haram kami kaja. Tu mengadu lo ke Nabi Idris, betul lo. Tu mengadu lo ke Nabi Nuh, ai Nabi Nuh sadang bini de sendak tapat tu de de malu de jo Allah. Akalian lo nang kadang tolong kini. Aba jalan lah orang ko sampai 25 orang Nabi. Baru sampai ke Nabi Muhammad. Acik jarak Nabi ke Nabi itu 1000 tahun. Sudah dari Nabi Adam, wak, tak mau hanya menolong. Apa ke Nabi Idris? 1000 tahun menjalan. Ya kan? Sudah tu mengadu lo ke Nabi Nuh. 1000 tahun lo berjalan. Sampai ke Nabi Muhammad, berapa ribu tahun? 25,000 tahun. Tiba di Nabi Muhammad tu lai sadonyo awak dapat syafaat. Indak. Ikon dan harus kita pahami saja kini. Syafaat tu kain penumbuk. Ya kan? Kalau nan ka ditumbuk tu ah, kain awak lai ado picabie. Ai tu nan ditumbuk jo syafaat tu dek Nabi. Ai ko ado urang ndak bakain nan nang kanyo tumbuk dek Nabi. Sia urang nan tak bakain tu, nyo barani jadi urang Islam, pindak salat, indak bersyahadat, indak namuah membayar zakat, ndak amuah bersedekah, bersedekah, ndak amuah bayuyu sakampuang ko, nyo manyisi seseorang cu ili-ili. Lai tau ibu-ibu binatang ili-ili. Nyo dalam tanah ndak nampak do, basari mencarinyo. Bab itu nyo jalannyo mundur. Tu bahasa Indonesia. Bahasa awaknyo ili-i. Ili-ili. Apa gitu? Ya kan? Nah, minum dan cek dia. Sudah tu anang kita tiru Nabi tu lah. Beliau melarang tadi. Jan kita memfitnah. Jan kita mencari kesalahan. Jan berburuk sang. Sangko. Alai parangai Nabi itu nang ka kita tiru. Ayat nang dibaca Pak Ustaz tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu berlaku untuk sia. Nah. Liman kana yarjullah. Ya kan? Nabi sebagai uswatun hasanah tu untuk sia. Untuk orang Islam nan ingin bertemu dengan Allah. Pertemuan ini akan terjadi biar orang kafir, biar orang Islam. Kapan orang bertemu dengan Allah? Setelah rohnya dicah. Jangan kasih nanya mencelik, Bu. Kemari. Sahabat lu nambo sudah mengaji, jangan diketangan makanan dulu. Ba mengko ibu-ibu mencelik-celik kasih nan. Anan terjadi. Kemari saya mencelik. Kunda mbo assalamualaikum. Selai. Kabar taruhnya nan seketik kan tak? Hah? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Bertemu dengan Allah, orang kafir bertemu saja dengan Allah. Orang munafik, iya saja. Tapi pertemuannya beda. Kalau orang mukmin husnul khatimah. Kalau orang kafir, su'ul khatimah. Malaikat beda, datang tak? Malaikat-malaikat maut, yo. Caronya mambi angok, awak beda. Kalau awak dalam keadaan banyak dosa, ndak ada tobat. Itu dipukul. Yadribu juahum wa adbarahum. Wazuku azabal harik. Dipukul punggung dan muka kita. Rasakan oleh muazab yang azab yang sangat. Tapi kalau orang usnul katimah, bertemu ya Allah, malaikat itu membaca salam. Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang baik itu didatang di malaikat nyom baca salam. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum
ta'malun. Masuklah engkau ke surga, engkau akan masuk ke dalam dengan amal yang banyak engkau lakukan. Jadi beda. Malaikatnya itu juga datangnya beda. Akito carilah di dunia. Aku mencarinya untuk usnul khatimah. Pertama, kedua, tiru perangai Nabi. Nabi itu, Pak, kalau untuk kita laki-laki, Pak. Kalau alun tak lakukan, Pak, selama kau sudah mau ngaji kau, mulai kau di rumah. Nabi itu kama kapai, Pak. Nyuciumkan yang istrinya. Apa lagi itu? Lah gaik kami, Ustaz. Malu dah ada gaiknya tu. Sebab tingkatan awak berumah tangga kau, tiga. Jolong nikah, sakinah. Labarana, mawadah. Lah gaik, rahmat. Di walaupun lah gaik, diciumkan yang isteri itu kama kapai. Kerajaan mereka sekali ni. Itu. Gak ada hatinya. Ibu-ibu itu pula kalau hujan harinya kapai kerajo, iriannya jauh payuang sampai ke pintu pagar. Tiba di pintu pagar tu buat pantun untuk inyo. Lain dapat ribu, catatlah. Sinai anak rantiku. Anak rantiku periaman. Menangih dinda tagak di pintu. Malapih huda bau hujan-hujan. Ya. Tak tentu dinyo tu dah lah ibu. Tak bergarah sanang hatinya tu dah. Ya kan? Ajan kita kaum muslimin kata-kata nang ganji untuk malapih suami awak pergi kerajaan barik tu. Ambo kerajo barik dulu bu, jolong dapik kerajo tu. Dak langsung kita ibarat naik janjang dak di atas. Kalau kita naik janjang di langkah isi nak janjang tu sadonyo cabik kerempang Sarawak. Yo apa ndak? Ah, dari anak janjang satu, naik dua. Naik dua, naik tiga. Itu bertahun-tahun. Akhirnya kita tiba di puncak. Ya kan? Dengan sukses. Ambo bekerja di Semen Padang tu menurut ambo sukses, Bu. Di mana suksesnya, Ustaz? Pertama ketika saya masuk tu tukang kek simen. Kapalo nama jujuan ka simen, ya kan? 16 tahun kemudian saya jadi kepala. Kepala urusan konseling rohani. Pakai anak buah dua oleh tu untuk mainan komputer. Atau dapat jom ambo jadi kepala. Ya kan? Ini namanya prestasi. Begitu itu pekerjaan dunia. Prestasi untuk akhirat apa? Di samping ibu meninggalkan pekerjaan yang berdosa, bapak juga begitu. Tambah amal wajib, jua amal Ini ikut tak ibu-ibu nyumbang? Sunda plafon ke? Ini ibu-ibu yang terhormat. Akan tetap mengalir pahalanya. Walaupun ditukar lah lapuk kau nanti. Kan ditukar balik. Ada orang mengecehkan wakaf wa'ilah indah bu. Akan mengalir terus sebagai sadaqah jariah. Nah, jadi kalau siang kini ada lo pengurus nang kanyo bangun. Ado. Nah, kalau ada nang kanyo bangun. Lupa ibu membawa piti. Ado galang ameh. Itu si tinggal. Tinggal saya galang tu kat, kalau ada galang kat tiga di jalan tinggal di tangan tinggal cik. Bab itu itulah investasi akhirat. Itu yang kekal. Ya kan? Itu Rasulullah tu. Ibu tahu tak? Anan ditinggal Rasulullah ketikonyo mati. Nanyo tinggal galu penimbo air bauduk tu saya ciknyo. Berapa belinyo tu? 10,000. Nan dari plastik tu ah. Ha? Ah, 10,000. Itu nan tinggal kekayaan nabinya, Pak. Ndak ada ameh nan bilang perak nan bataye padi nan basuke. Ndak ada bareh nan bakaruang. Sapi si metal 600 hiku, kabun sawit nan berhektar-hektar, ndak ada ditinggalkan nabi, hanya timbo untuk menimbo aye bau. Bodoh. Ada awak ko ndak kata tiru serupa itu bana, sebahagian harta berikanlah untuk jalan Allah. Sarananya banyak. Yatim, piatu, rumah tahfiz, panti asuhan, rumah ibadah. Seindah-indahnya kini di musajik-musajik
ado ATM bareh. Termasuk masjid kami, tempat tinggal kami. Ah, ibu nan indak, nan lain dak payah nai duit, bali bareh tu kat tiga gantang masuk angka ATM bareh. Beko orang nan berhak menerima itu nya dapat. Cik butir bareh tu bu, jadi nasi, ya kan? Tukannya kambang. Ah, masuk ke parut orang, barai ibu dapat pahala. Ya kan? Itu banyak kini ATM bareh di masjid tu. Sehingga masyarakat yang berkekurangan tidak pernah tidak makan. Nya tinggal pencet sebetulnya. Sesuai juga ratunya. Keluar bah. Bareh setanak, dua tanak. Besoknya ulang balik. Itu sekurang-kurangnya tu. Ya kan? Banyak lagi yang akan kita bantu dengan rezeki yang diberikan Allah. Sabananya awak penyalur setunya bu. Rasaki dari Allah. Nan magih tenaga awak untuk mencari Allah. Lah dapat kita balikan ke jalan Allah sebagian. Ah, kaitannya jawab. Nah, dah, dah. Oh, kami kuek mencari siang malam. Nan magih tenaga siap? Kami lai kanyang makan tungkuk kuek kami. Nan menganyangan siap? Allah. Bu, bisa tak labi nasi tiga periwak? Sup lima panci. Pindahnya kandai dia awak. Awak dia Allah kanyang. Bakar. Nasi lah bi tiga periwet. Gula kambing bi sekancah. Awak nak juga kenyang bakar. Ya kan? Nah. Jadi semuanya dari Allah. Kita berikan untuk jalan Allah. Tak ada kaitannya dengan kita. Kita hanya penyalur. Di kalau ada rencana pengurus IKB ke membangun nah saja. Jangan sempilik karyang tak? Nah. Ambil lah tanya ke orang piaman. Ibu lagi tahu ciri-ciri orang sempilik. Hari hujan payuangnya kapi. Nah, coba yang ini, Bu. Ya. Oe, tak aja onda nyo iri. Kok ke makan gula ayam, nyo dabi ayam sakit. Akhirnya nyo usi adik bini lalu di musaji. Nah. Jo bini-bini berang ke orang penjiki. Mengah orang lain. Ya kan? Jadi, Pak jangan kikir ke bini, tak? Nah. Tapi walaupun begitu, jangan diagi halo sadonya, tinggalnya di sekuah, Pak. Bab itu Pak Ustaz, padusi kok Pak, biarlah nyo sekolah agama na, nyo diciptakan di Allah dari tulang rusuk bengkok. Bengkoknya ndak keluar do Pak, ke dalam barase ka Pak GPT nyo itu. Ditinggalnyo di sekuat sebagian deh. Beko ado dung sana negeri bantu ke, piti lah lapih ke nyo sadonya. Masari keluarnya lah. Ambo nak masuk, ambo tu cuma manganan. Sebab ambo laki-laki pun tau. Cuma kelebihan ambo dari apa gini. Nan kambo lagi belanja benda itu tu tak ada. Ya kan? Malah kaum muslimin, ambo diundang-undang jauh. Kau saja ibu tak ada. Lai tahu ibu, pabila ambo berangkat dari Padang. Tanggal 2 lah. Kalintau lu. Dari Lintau ke Sejunjung. Dari Sejunjung ke Darmasraya, tu balik pulau ke Siti, ke Sitiwang, lapih ke surau di Simpang Melalak. Ah, dari Simpang Melalak tu taruh ke Muara Bungo. Dari Muara Bungo balik ke Kacang Solo. Dari Solo taruh ke Bangko, dari Bangko taruh ke Jambi. Ke Jambi tu je lah, jo pesawat ke Jakarta kalau dulu. Dah ada pesawat dari Padang ke Jam, transit Jakarta. Dari Jambi ke Jakarta sampai kini, lebar hari. Kalau ada ibu tu aku babi ini udah ada di Jakarta lama nak pulang. Iya kan? Atung kau tak mau ganti lah mencari baban saya. Ini bapak-bapak. Kau nyo minta payi lah biko. Barang kata sewa ni orang pesawat kan? Aduh-aduh sedih ibu ya. Ambul lah sempilik. Itu arah bos itu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, karena orang sudah azan ya. Lah azan ya? Alulai. Iyalah. Ha. Jadi kalau ada nan salah, sejak ambo mengecek cako, lain ambo ibu-ibu, anak-anak ambo, ibu-ibu muda yang masih produktif, cik pasal ambo nya,
Kalau kalian ka puaso sunai hari Senayan jo hari kami, minta izin ka laki lo. Lain terangkan kalian tu. Bikonyo pulang tengah hari hari kami tu. Yo ingin dilayani, awak puaso. Iya kan? Berdoso awak. Ah, jadi minta izin ke now. Iya kan? Kalau malam no bakanda jam ngecem badan latih layani. Sia nan ta'amu melayani suami nan meminta dipergauli, disumpah di Allah saja itu sampai subuh. Lai terang kan adibu tu? Jangan payah mengecek saya den. Lah. Lambo sampai pasal nampak tadi. Oh itu. Iya 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 iya. Yalah. Pak. Iya kan? Padusi kok kan suka dia lagi. Agiannya bi 30.000. Lah sanangnya tinya. Kalau dapat je. Kalau ada yang salah maafkan saya ya. Mudah-mudahan nanti bertemu kita di Serugo Sadoi. Nama-nama suku pisang itu kemenakan nambo. Nama-nama suku Melayu badan sana jin jo orang rumah mbo. Nama-nama suku si Kumbang tu bako mbo. Semuanya kita bersaudara. Iya kan? Mudah-mudahan kita bertemu dalam surga nanti. Ya Allah, masuklah orang Balingka nan taat kau ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberi kita yang terbaik. Salahkah Allah hamba minta ampun? Ya Allah, ampunkanlah saya dan ampunkan seluruh jamaah yang mendengar kajian ini, ya Allah. Berilah rezeki yang halal, ya Allah. Lancarkanlah usahanya di rantau, ya Allah. Dan lancarkan pula ekonomi kami yang ada di kampung, ya Allah. Dan persaudarakanlah kami di dalam kebahagiaan, ya Allah. Membangun silaturahmi persaudaraan, ya Allah. Jadikanlah dunia kami baik dan jadikan akhirat kami baik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.